Rasulullah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi bertanya, Abu Bakar, apa yang sedang kau pikirkan, wahai saudara, wahai sahabat? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan umatmu. Bagaimana seluruh umat ini selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi? Pikirmu ini lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Berpikir sesaat untuk agama, berpikir sesaat untuk umat, bagaimana seluruh manusia selamat dari azab Allah.